sabar yang luar biasa. Putri N singgung kekecewaan saat Amanda Manopo bombardir foto hitam putih. Amanda Manopo mendadak membombardir akun Instagram pribadinya dengan tiga foto hitam putih hari ini. Bersamaan dengan itu, postingan Putri N di Instagramnya juga tak kalah menyita perhatian. Pasalnya, istri Arya Saloka itu menyinggung soal kekecewaan beberapa menit setelah Amanda membombardir foto hitam putih. Entah hanya kebetulan atau ada maksud lain, Enmi repost kutipan bijak yang mengungkit soal kesabaran luar biasa ketika seseorang tak marah meski sudah dikecewakan. Kecewa tapi gak marah itu adalah sabar yang luar biasa. Bunyi kutipan bijak yang diunggah ulang oleh N. Sementara itu, Amanda tak terlihat menuliskan keterangan atau caption apapun di tiga unggahan terbarunya. Ia hanya membagikan tiga foto berbeda dalam waktu yang berdekatan. Di foto pertama, Amanda terlihat menyandar di sebuah tembok yang dipenuhi dengan beberapa bingkai foto. Ia mengenakan dress ketat dan kacamata hitam, sembari menenteng tas. Sementara di foto kedua, Amanda juga nampak mengenakan kacamata hitam dan menenteng tas. Bedanya, Amanda di foto kedua tampil dengan kaos dan celana panjang hitam, sedang di foto ketiga, Amanda tampil keren dalam sebuah pemotretan. Ia berpose jongkok sembari memberi tatapan tajam ke arah kamera. Rambutnya diurai panjang menambahkan kesan elegan. Ketiga foto Amanda itu langsung diserbu oleh warganet. Foto-foto Amanda itu juga mengantongi ribuan likes dari para pengikut Instagramnya. Para penggemar meninggalkan beragam komentar di postingan Amanda. Yang mana, Amanda sebelumnya diketahui kerap mematikan kolom komentar Instagramnya. Ngejogrok gitu aja dia cantik. Lah gue udah kayak si otan, celetuk seorang netizen. Alhamdulillah sekarang bajunya sopan-sopan Yanda, gak perlu terlalu terbuka Yanda. Ya Justru berpakaian sopan terlihat elegan. Perempuan berkelas, komentar netizen lain. Vibesnya kayak gigi hadit keren manda, imbuh netizen berbeda.